Halo bro, welcome back bersama saya Iseng Gaming Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan leg atau kaki dan latihan tricep untuk variasi ke-6. Ada 3 gerakan latihan otot kaki dan ada 1 gerakan latihan otot tricep. Yuk kita lakukan. Latihan otot kaki kali ini pertama stiff leg deadlift, latih otot paha belakang atau hamstring. Kedua, pistol squat, melatih otot paha depan dan belakang Anda. Ketiga, sumo squat with switch machine, melatih otot paha depan bagian belakang dan otot bokong Anda. Latihan otot tricep, one arm extension kickback, latih otot lateral head dan medial head tricep. Latihan kaki pertama, stiff leg deadlift. Latihan ini melatih paha belakang Anda atau hamstring. Seperti halnya gerakan deadlift, namun kali ini dengan posisi kaki tetap lurus. Baik saat mengangkat barbel ataupun menurunkan barbel, usahakan punggung tetap tegak lurus dan pinggang mengunci. Ada baiknya Anda menggunakan sabuk atau bel apabila beban berat, guna menghindari cedera lower back. Buang nafas saat posisi Anda berdiri. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan kaki kedua, pistol squat. Gerakan ini merupakan variasi gerakan squat, seperti halnya gerakan squat, namun tanpa menggunakan beban dan menggunakan kaki satu saat jongkok ke bawah. Gerakan ini melatih hampir semua otot pada kaki, baik paha depan, quadriceps, paha belakang, hamstring, dan calf atau betis. Anda bisa berpegangan untuk lebih memfokuskan pada gerakan kaki Anda dan keseimbangan Anda. Buang nafas saat posisi berdiri, lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Latihan kaki ketiga, sumo squat with switch machine. Squat dengan posisi kaki antara kanan dan kiri lebar, melebihi lebar bahu Anda. Latihan ini memfokuskan otot bokong dan juga otot paha bagian dalam. Pada saat turun, tidak perlu harus paralel atau istilahnya ATG, Asked Glass. Sebisa atau semampunya Anda saja, karena setiap struktur kaki masing-masing individu berbeda-beda. Apabila beban berat, memungkinkan Anda menggunakan belt atau ikat pinggang. Tarik nafas saat posisi jongkok dan hembuskan nafas saat posisi berdiri. Lakukan 3 set dengan 6 sampai 12 repetisi per set. Latihan tricep, one arm tension kickback, seperti halnya tension kickback, namun ini sedikit variasinya. Dengan badan membungkuk seperti rukuk, namun kali ini menurunkan tangannya satu per satu. Dengan menggenggam dumbbell di setiap tangan, dorong dumbbell hingga tangan lurus sejajar dengan badan, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Usahakan badan tidak membungkuk dan tangan tidak diayun atau nacit. Tarik nafas saat posisi badan netral dan hembuskan saat posisi tangan lurus di setiap satu sisi tangannya. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 20 repetisi setiap setnya. Terima kasih.